Baiklah, hadirin sekalian dan adik-adikku, selanjutnya akan ada penampilan dari anak yatim. Wow. Ya, kalau nggak salah pembacaan puisi, siapakah gerangannya? Tampil membacakan puisi apa? Salah satu teman-teman dari kalian yang hadir di sini ya. Kira-kira siapa nih? Dari ini ya? Langsung dari kedua yayasan. Ya, dari kedua yayasan, nanti langsung naik ke atas. Oke, okay, kita panggil perwakilan santri dari Yayasan Madawa dan dari Kurota Alun yang siap untuk membaca puisi ke depan. Mangga, dipersilakan. Tepuk tangan dong. Ya, semangat semuanya. Oke. Assalamualaikum, Neng. Kamu siapa namanya? Kila. Kila dari? Dari Cidahu. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 4. Kamu mau baca puisi? Ya, sekarang. Udah siap, Neng? Siap ya? Mau pakai mic? Harus. Harus dong, biar kedengaran. Jadi, sebelah pegang mic. Mic dari pegang ini. Dipegangin aja ya? Iya, ya. Oke. Okay. Jeritan hati kami, lika-liku hidupku yang tak menentu, merupakan sebuah kenyataan yang mengharu biru. Inilah hidupku yang tak berayah, yang mereka sebut seorang yatim. Sungguh kenyataan yang teramat pahit, rintihan batinku yang menjerit sakit. Terkadang aku bersedih, terkadang aku menangis. Jika mereka semua bilang masa depanku sempit, namun hati kecilku selalu berkata semangat untuk terus bangkit. Teman-teman, walaupun keluarga yang kita dambakan ini tak lagi utuh, kita harus berjanji untuk menggenggam masa depan utuh. Ayah, bunda, para donatur dan pengurusku, jadilah orang tua utuh kami, sayangilah kami, tegur kami jika kami salah, karena kami rindu kasihmu ayah. Ya Allah, cintailah beliau dalam kasih sayangmu, sehatkanlah jiwa serta raganya, kuatkan ia iman dan Islamnya. Kami tidak bisa membalas apa yang engkau berikan kepada kami. Semoga Allah dapat membalasnya. Ayah, bunda, para donatur dan pengurusku, semoga di akhirat nanti kita dapat bertemu kembali sedekat jari tengah dan jari telunjuk ini. Salam sayang dari kami semua, anak-anak yatim. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah buat Sheila. Luar biasa. Luar biasa. Sebuah puisi yang menyentuh ungkapan hati anak yatim piatu ya. Jadi betul tadi kata Sheila. Jadi jangan kita berpikiran bahwa dunia kita sempit, seperti juga tadi Pak Asda memberi pesan ya, bahwa insya Allah banyak saudara-saudara kalian, orang-orang kalian yang siap untuk membantu mereka, memperhatikan anak yatim, memperhatikan, menyayangi juga ya. Betul, dan kita juga doakan mudah-mudahan orang tua kalian yang sudah mendahului mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabb. Berikutnya yang akan membacakan puisi dari Yayasan Madawa.
Jangan malu-malu sekarang, Ma. Oke, assalamualaikum. Jawab dong kalau assalamualaikum. Alhamdulillah. Kamu kesana ngelihat, kesana. Kamu siapa namanya, Neng? Silvi di Madaba. Sekarang sekolahnya kelas berapa? Kelas 11. Di mana sekolahnya? Oh, di Madaba juga ya, karena di Madaba itu juga ada sekolah, betul. Oke, baiklah kita dengarkan puisi akan dilanjutkan oleh Silvi dari Madaba Lodaya. Oke, kamu juga main lagi. Kamu spesialis magazin mic aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Titip Rindu Buat Ayah. Ayah, ku tak dapat menghantar kepergianmu. Langit mendung turut berduka. Semua riuh rendah mengingat amal kebaikanmu. Ayah, di bawah nisan dan kamboja ini, aku tertunduk. Ku jatuhkan air mata untukmu. Ayah, kau yang mengajarkanku tentang arti kehidupan. Kau yang mengajarkanku menghargai sesama. Kini ayah pergi untuk selamanya. Ya Allah, izinkanlah aku bertemu ayahku, walau hanya dalam mimpiku. Ya Allah, aku ingin memeluknya dengan penuh rasa kasih sayang. Ya Allah, kau tahu semua itu takkan pernah terjadi. Tapi aku hanya berkata kepadamu, ini untukmu ayah, itu buatmu, dan doa sebagai kantinku. Misi ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tubuh kami melihat Silvi yang sudah membacakan puisi untuk ayah tercintanya. Kalau boleh tahu, ayah kamu meninggalnya ketika kamu usia berapa tahun? 3 tahun ya. Berarti kamu belum sempat begitu mengenal ayah kamu ya. Kita doakan mudah-mudahan ayah Silvi ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin. Dan Silvi juga menjadi anak yang solehah, yang berguna. Buat kalian semua juga jangan lupa selalu mendoakan untuk orang tua kalian ketika selesai sholat. Kapan saja harus diingat, harus kita doakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan orang-orang tua kalian juga mendapatkan tempat yang terbaik, terima amal Islamnya, dan kalian juga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Terima kasih Silvi ya, mudah-mudahan Silvi menjadi anak yang hebat. Oke, salam buat teman-temannya semua. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Silvi. Oke, di sebelah kita sudah ada artis-artis keren dari Purwakarta, ada Puan Iwan dan Al Hidayah Band di belakangnya. Baiklah, sebelum